gajinya tidak bayar. Tapi untuk retaker, retaker PPG ini nanti perlu bayar. Karena jatahnya kan cuma sekali. Kalau itu UP bayarnya 300.000 melalui apa ini namanya? Kirimnya ke UNY. Kemudian kalau yang UKIN 600.000 kirimnya ke UKSW. Gitu. Kemudian cetak kartu UP. Meskipun teman-teman kalau akan mendaftar UKIN ataupun UP, kalau akan mendaftar UP, maka cetak kartunya di tanggal 9 sampai 11 Oktober. Ini perlu dicatat. Kemudian instalasi mandiri. Instalasi mandiri itu kalau teman-teman itu mengikuti UP, nanti install sendiri-sendiri gitu ya. Lamannya UKM PPG ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Hosea dari tanggal 1 sampai 13 Oktober. Jadi untuk yang UP itu harus persiapan laptop, kemudian layarnya yang seberapa, bandwidth-nya yang berapa, itu nanti dijelaskan. Kemudian untuk uji coba secara daring dengan pengawas. Jadi teman-teman itu sebelum UP, UP-nya kan tanggal 15-16, ini Sabtu Minggu, biasanya Sabtu Minggu, 15-16 itu kan pelaksanaan UP berbasis domisili. Ya. UP-nya tetap daring berbasis domisili, berarti sarana-prasarananya ditanggung sendiri-sendiri. Boleh di rumah, boleh di hotel, boleh di laut, atau di mana. Monggo, yang penting ini tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan ketika Bapak Ibu mengerjakan UP dan di situ ada suara, itu akan tertangkap oleh pengawas. Dan pengawas tentu akan menyampaikan kepada panitia dan juga kepada penyelianya di situ gitu. Padahal penyelia itu adalah dosen lain yang bukan dosen di situ gitu ya. Dosen lain tidak ada di situ. Ini akan dilaporkan. Bahkan ketika mahasiswa, salah satu mahasiswa itu, maaf ya ini ya, tapi ini memang benar-benar terjadi, dia kentut, itu terdengar teman-teman. Terdengar. Makanya kalau di apa, mereka para pengawas yang sedang bertugas itu, kalau kita datang gitu, dia senyum-senyum gitu. Karena ya itu, ketahuan ada yang kentut ada di mana. Kemudian ada yang bergerak pun ketahuan gitu teman-teman. Jadi ini ya memang kita harus siapkan benar. Nah, kemudian persiapan UP oleh LPTK tanggal 10 sampai 13 Oktober. Nah, makanya saya tidak menjadwalkan di tanggal ini gitu. Karena apa? Karena di sini ternyata ada persiapan UP oleh LPTK. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bedah SKL indikator sampai latihan-latihan soal. Jadi tanggalnya 10 sampai 13 ini nanti dilakukan secara daring. Nah, teman-teman yang retaker itu juga diminta hadir. Nah, tolong untuk teman-teman yang retaker semangatnya lebih, tidak usah patah semangat, wong itu teman-teman suruh belajar lagi kok. Nggak apa-apa begitu ya, jadi silahkan hadir. Nah, khusus, nah ini pengumuman khusus untuk dalam jabatan ya. Khusus untuk teman-teman dalam jabatan. Nanti ada briefing mahasiswa tanggal 4 Oktober. Biasanya saya briefingnya di sini ya tinggal mengecek saja gitu ya, karena ini sudah mendekati praktek teman-teman. Kalau briefingnya saya berikan di tanggal 4, nanti teman-teman sudah terlanjur daftar, kacau gitu kan. Nah, jadi sebenarnya briefing di sini kami akan mengadakan pengecekan gitu ya. Pengecekan apakah ada yang mengalami hambatan atau ada kekeliruan, nanti solusinya di mana. Tetapi semua persiapan akan kita lakukan, mudah-mudahan sudah ada yang melakukan pada saat-saat ini. Nah, kemudian praktek pembelajaran
Praktek pembelajarannya diadakan tanggal 5 dan 6 Oktober. Artinya, tiap mahasiswa itu hanya praktek di tanggal 5 atau tanggal 6 saja. Tidak boleh di luar itu. Gitu ya. Jadi, perhatikan praktek ini, saya nanti pasti akan minta data, begitu ya, data dari Anda. Tapi lebih baik per kelas akan diatur, begitu ya, yang tanggal 5 itu siapa, yang tanggal 6 siapa. Kemudian teman-teman tolong memberikan jadwal yang ada di sekolah. Nah, jadwal yang ada di sekolah adalah paling siang jam 13. Jangan sampai lebih, itu ya, seperti yang retaker kemarin lebih gitu. Nah, itu enggak boleh gitu ya. Jadi tolong semuanya menjadwalkan, ini bebas, antara jam 7 sampai jam 13. Mungkin hanya jam 11 ya. Ini hanya mengantisipasi sekolah saja. Nah, teman-teman ini hanya diminta untuk mempraktekkan 2 jam pelajaran. Kalau 1 jamnya 35 menit, berarti 70 menit. Tetapi kalau 1 jamnya 30 menit, berarti hanya 60 menit. Ingat teman-teman, kalau RPP teman-teman kemarin dibuat 4 JP ketika praktek PPL, nah yang sekarang yang UKM PPG, teman-teman boleh menjadikan RPP itu menjadi 2 JP. Nah, perangkat pembelajaran yang mana? Memang saya sarankan teman-teman pakai saja yang terbaik di antara yang pernah dibuat. Nah, dari yang terbaik itu kemudian direvisi sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing, guru pamong, ataupun mahasiswa yang lain. Tetapi kalau tidak diubah nggak boleh gitu ya. Jadi boleh memakai yang sudah, tetapi itu tolong diperbaiki. Tolong ya yang ini. Nah, di sini sudah disebutkan LPTK perlu mengawal praktek gitu. Jadi ini nanti mau dikawal, dipantau. Tidak tahu nanti apakah harus ada yang sit in atau tidak, karena ini masih belum ditegaskan antara dosen sit in atau tidak. Tetapi lepas dari itu, teman-teman harus mempraktekkan dan merekam. Sesudah itu diedit, kemudian di sini ada unggah. Unggahnya adalah memakai link video, teman-teman. Paling aman linknya memang disarankan untuk ke Google Drive, bukan ke YouTube. Kalau ke YouTube nanti nggak beredar kemana-mana gitu ya, karena video teman-teman kan belum dinilai gitu. Jangan sampai kemana-mana. Kemudian tanggal 7 setelah teman-teman itu praktek, 7 sampai dengan 9 mengisi portofolio dan unggah. Nah, tentu mengisi portofolio ini teman-teman berkasnya atau dokumennya sudah tersedia. Jadi tinggal mengupload. Menyiapkannya adalah sekarang ini, kemudian diunggah. Batas waktunya ini. Nah, disarankan kalau memang batas waktunya sampai dengan tanggal 9, tolong ini siang sudah selesai. Jangan sampai sore ya. Karena apa? Risikonya adalah semakin mendekati hari terakhir, portal itu rame, gitu ya. Jaringannya rame, nanti ada masalah gitu, bisa ngehang gitu. Kadang-kadang kalau kita sudah mengumumkan untuk link, tetapi mahasiswa coba-coba nggak nge-link gitu. Nah, kalau itu terjadi banyak mahasiswa, maka sistemnya kadang-kadang nggak kuat. Kalau nggak kuat, jadilah hang. Kalau hang, yang rugi ya teman-teman sendiri gitu kan. Ini, jadi tanggal-tanggal ini teman-teman diperhatikan ya, karena tidak ada antisipasi sedikit pun. Misalnya teman-teman dijadwal praktek tanggal 5 atau 6, tapi teman-teman alasan saya melahirkan tanggal 5, makanya saya praktek tanggal 4.
apapun alasannya tidak ditoleransi. Oleh karena itu ketika teman-teman membuat video, jangan lupa ini ya, harus ada tanggal pelaksanaan praktek, harus ada, karena kalau tidak akan dinilai. Akibatnya apa? Akibatnya tidak lulus. Retaker kemarin saya juga tidak tahu, ini kok mosok retaker UKIN kok sampai tidak lulus, ini pasti ketika saya memberikan briefing mesti nggak hadir nih. Kalau hadir kok kemungkinannya kecil sih nggak lulus gitu. Ada yang tidak lulus, jadi kalau memang buktinya nggak ada ya terpaksa tidak lulus gitu. Nah, penilaian UKIN akan dilakukan tanggal 14 sampai 20 Oktober. Ini yang melakukan adalah para dosen sendiri. Tetapi dosen ini tidak boleh menilai bimbingannya. Yang dinilai yang bukan bimbingan, gitu ya. Jadi kalau saya pembimbing kelompok 1, maka saya tidak mungkin menilai bimbingan saya. Yang saya nilai adalah teman-teman di kelompok 2, kelompok 3, atau di kelas lain, ada di kelas B atau kelas A. Begitu teman-teman. Nah, ini sekarang khusus yang prajabatan yang 2021. Karena prajabatan dengan dalam jabatan itu ada aturan yang berbeda. Jadi UKIN ini bisa dilakukan oleh para mahasiswa kalau sudah lulus UP. Bagi yang belum lulus UP, teman-teman tidak boleh mengikuti UKIN. Oleh karena itu, pendaftarannya untuk prajabatan itu tanggal 5 sampai dengan 9 November. Jadi beda ya. Kemudian briefing mahasiswanya tanggal 11 November, mengisi portofolionya. Nah, makanya untuk jadwal prajabatan setelah UKIN, pelaksanaannya masih besok November, bukan September. Nah, ini penting ya. Tolong ini menjadi perhatian. UKIN untuk prajabatan. Nah, oleh karena itu yang prajabatan 2021 lalu sekarang mengikuti apa? Ya mengikuti UP dulu gitu kan. UP-nya adalah tanggal berapa ini ya tadi? Tanggal 15 sampai tanggal 16. Jadi teman-teman prajabatan mengikuti jadwal ini. Nah, setelah teman-teman mengikuti jadwal ini, mengikuti UP, nanti UP akan diumumkan dulu. Setelah pengumuman UP baru ada pendaftaran ini, UKIN untuk prajabatan. Jadi prajabatan tidak boleh mengambil UKIN sebelum UP lulus. Nah, untuk jadwalnya adalah ini. Nah, bagaimana untuk yang prajabatan, apakah ada pertanyaan untuk jadwal ini? Jangan sampai keliru loh ya. Ada? Tidak nampak, tidak ada tanda-tanda. Saya lanjut. Nah, ini teman-teman prosedur UKM PPG-nya. Nah, prosedur ini diperuntukkan untuk daljab dalam jabatan. Jadi, mahasiswa PPG harus sudah tuntas mengikuti seluruh kewajiban program PPG. Artinya semuanya sudah tuntas ya. Kalau yang daljab baru tuntas besok, sampai hari besok. Itu artinya tuntas di sini adalah penilaiannya juga sudah minimal 70. Kalau kurang dari 70 ya teman-teman belum bisa mendaftar ke UKM PPG. Makanya nanti setelah lulus, setelah selesai kegiatan ini, jangan lupa minta Mas Abraham yang namanya surat keterangan. Halo Mas Abraham, adakah? Ada Bu Nani. Oh, Mas Abraham ini nunut ini untuk surat keterangan mahasiswa, untuk PPG, untuk membuat surat keterangan.
mereka ini harus sudah mulai bisa daftar besok tanggal 29 hari Kamis. Berarti nyenengan bikinnya besok. Ya iya, besok tanggal 28 itu harus sudah jadi untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, prajabatan maupun yang itu, retaker. Oh iya Bu, ya. Kalau yang retaker pakai surat lama apakah bisa Bu? Surat lama, ya, tahunnya kan, piro? Tahunnya misalkan tahun ini Bu, tahun 22 itu suratnya. Itu kok HW tahun 22 toh, oh, ya. Dasarnya yang lama. Cuma apa data yang tidak lulus saya belum punya. Belum. Tanya Pak Hosea. Ya, Bu. Yeah. Ya. Tapi kalau yang angkatan 2021 itu semuanya. Kalau itu nanti tinggal tanya saya saja siapa yang belum mengirimkan artikel gitu ya. Nanti yang belum mengirimkan artikel ya masih belum bisa diberi surat keterangan. Jadi untuk prajabatan harus sudah kirim artikel dulu. Kemudian untuk yang dalam jabatan nanti juga akan dilihat nilai-nilainya begitu ya. Kalau nilainya sudah 7 nanti oke. Jadi koordinasi saya dengan Mas Abraham itu saya hanya mengatakan nama ini belum lulus. Nah, berarti surat keterangannya belum keluar. Tapi mudah-mudahan sudah lulus semua, baik prajabatan, dalam jabatan maupun yang retaker juga sudah siap. Nah, amin. Ya ya. Amin Bu. Itu sebagai syarat untuk mendaftar, ya. Nanti diberitahu bagaimana mendaftarnya melalui Mas Abraham. Mas Hosea. Nah, dari mendaftar teman-teman akan diverifikasi datanya oleh sistem itu. Ya, diverifikasi datanya oleh sistem. Kalau tidak memenuhi syarat ya enggak boleh. Antara lain syaratnya ada foto. Foto berwarna yang resolusinya tinggi. Jadi foto itu harus jelas. Teman-teman nggak bisa hanya foto pakai HP yang nggak baik. Pokoknya HP itu yang digunakan untuk foto baik, resolusinya tinggi, ya baik gitu. Kalau yang nggak baik, ya nanti mubadir. Karena teman-teman harus tahu, sekali foto itu akan digunakan untuk sertifikat pendidik. Jadi teman-teman, fotonya sekali saja. Jangan nanti ditagih-tagih gitu ya. Gitu. Jadi tolong itu diperhatikan fotonya, foto yang bagus, kemudian siapkan KTP juga, kalau nggak siap nggak bisa daftar. Kemudian ketika diverifikasi datanya sudah oke, baru teman-teman akan diperbolehkan mengikuti UP maupun UKIN. Nah, ini untuk dajab, makanya di sini dibilang UKIN atau UP. Kalau salah satu ini, UP atau UKIN, atau dua-duanya tidak lulus, maka harus mengikuti UP atau UKIN periode kedua, periode berikutnya. Nah, kalau dua-duanya nggak lulus, ya ikutnya dua. Tapi kalau misalnya yang nggak lulus salah satu, misalnya UKIN lulus, UP nggak, ya nanti ngulangnya UP saja, tidak dua-duanya. Kalau lulus, nah teman-teman ini yang ditunggu-tunggu, mendapatkan sertifikat pendidik. Ya. Ini yang nanti teman-teman bisa ngurus untuk pencairan serdik, gitu ya, pencairan tunjangan serdik. Tapi sebelum ngurus tunjangan, ya tentu ini serdiknya ini dicari dulu, dikeluarkan dulu. Memang ini nanti mencetaknya akan serentak seluruh Indonesia di perguruan tingginya masing-masing. Oleh karena itu nanti serdiknya itu ngambilnya adalah ke UKSW. Begitu. Saya tidak tahu nanti serdiknya ini dikirim atau diambil sendiri. Kadang-kadang itu ya teman-teman itu ya aduh, kita itu sudah buatkan apa?
serdik itu harus hati-hati, tidak boleh salah, harus membungkus, harus mengirim apa, harus membuat namanya, alamatnya dan sebagainya. Kemudian paket itu dikirim ke alamat rumah, sampai di rumah diminta mengganti biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh apa, ongkir gitu ya, ongkirnya di situ. Ada saja yang tidak sanggup, padahal biayanya itu hanya sekitar 40 atau 50, pokoknya nggak sampai 100 ribu lah. Laporannya begitu, nah ini kan ya kasihan gitu kan. Padahal tempat kami, teman-teman yang mencetak sertifikat ini tidak ada apa-apanya, tidak ada honornya. Mereka sebagai pegawai UKSW ditambahi salah satu tugasnya harus ini gitu. Nah, padahal mereka sudah tidak dapat apa-apa, sudah harus mengirim, malah harus tombok gitu. Gitu ya, tapi yang ini nanti memang belum ada keputusan apakah nanti sertifikatnya diambil di kampus atau dikirim begitu. Dikirim ke Pena, karena apa? Biayanya lebih murah daripada teman-teman datang ke UKSW, mahal gitu ya. Kalau sudah urusan sertik ini, nanti tanyanya ke Mas Abraham. Jangan tanya ke Korbit. Korbit itu bangsanya kayak gini, tidak tahu gitu ya. Nggak ngerti. Ngertinya Bapak Ibu nilainya berapa itu tahu. Bapak Ibu lulus apa enggak diberitahu. Karena keputusan lulus dan tidak itu langsung dari GTK. Begitu. Tapi kalau ini nanti sertifikatnya diambil apa enggak, nanti tanyanya ke Mas Abraham, tidak tanya ke para korbit, karena korbit itu kan hanya tanggung jawab di dalam kurikulum saja, gitu. Di luar kurikulum tidak tahu. Kemudian bagi retaker, retaker masih bisa mengikuti ujian ulang selama masa studinya masih 3 tahun. Masih 3 tahun itu artinya mulai masuk sampai dengan sekarang ini berapa, begitu ya. Kalau masih 3 tahun boleh. Yang angkatan ini yang nggak boleh itu adalah angkatan tahun 2018. Kalau 18 kan sudah lebih dari 3 tahun itu memang sudah habis gitu. Tetapi yang angkatan 19, 20, 21, 22. Oh, 19 juga nggak boleh sekarang. Kalau kemarin 18, kalau sekarang 18 dan 19 ya kalau belum lulus memang belum boleh, karena ini sudah expired gitu ya, sudah kadaluarsa gitu. Ya, lalu solusinya gimana? Nah, kalau masih ingin sekolah ya ikut PPG lagi gitu ya. Ngulang, Bu. Lah wis piye? Kalau dia ikut berkali-kali enggak lulus gitu kan. Capek, Bu, lah tuane, Bu, sekolah lagi. Nah, ya kalau capek ya enggak apa-apa, sudah enggak usah ikut lagi. Kalau ikut lagi ya menjadi guru yang tidak profesional. Bapak Ibu mulai tahun, sebenarnya sudah mulai lama ya, ya sudah tidak lagi boleh menjadi guru kalau belum memperoleh sertifikat pendidikan. Ya, kalau belum memperoleh sertifikat pendidik, belum boleh menjadi guru. Apalagi yang tahun 22 ini, ya termasuk teman-teman, yang PPG prajabatan itu begitu lulus, sudah ada penempatan, gitu kan. Artinya sudah menjadi ASN. Nah, ini dia. Gitu. Kalau nggak lulus, sudah nggak boleh. Jadi semuanya harus masuk melalui jalur PPG. Tidak cukup dengan S1, ini teman-teman yang harus diperhatikan, jadi harus lulus. Kemudian untuk prajabatan, nah untuk prajabatan hitungannya lain gitu ya. Kalau dalam jabatan UP dan UKIN, bolak-balik boleh. Artinya ikut UKIN dulu baru UP atau UP dulu baru UKIN boleh. Tetapi untuk prajabatan tidak. Dia harus ikut UP terlebih dahulu. Dia harus lulus dulu. Kalau sudah lulus, baru silahkan ikut UKIN. Kalau UKIN, kalau mereka tidak lulus, ya ngulang. Ngulang ini, ngulang lagi dari awal. Tapi kalau dia lulus, nah serdik.
Begitu pula ketika UP, UP tidak lulus, ulangi lagi, daftar lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kita UP dua kali, UKIN dua kali gitu ya. Nah, biasanya UKIN ini banyak lulus dengan catatan. Banyak lulus tuh ya dengan catatan gitu. Dengan catatan teman-teman memang mengikuti apa yang sudah disarankan. Nah, ikuti saja. Nggak diikuti nggak lulus loh ya. Dosennya tuh ya kadang-kadang gemes. Gemesnya begini, sudah diberitahu cara membuatnya, sudah ada template-nya, ning yora dirungokke. Artinya ketika mengunggah berkas itu tidak sesuai yang diberikan. Wes, nah itu kalau nggak lulus ya jangan kecewa ya. Begitu, wes kita sudah ngajarin kok nggak didengarkan gitu. Nah, ini juga ada nih, makanya saya tanya nih yang mungkin datang yang masih retaker untuk UKIN. Kalau untuk UP kita bisa maklum, tapi untuk UKIN, oh UKIN kok ada yang nggak lulus piye gitu. Padahal yang uji saya semua tuh kok nggak lulus, aku juga nggak merasa gitu, nggak tahu itu kelemahannya apa. Jadi teman-teman, ketika teman-teman tidak lulus, tolong refleksi, saya itu yang menyebabkan tidak lulus itu apa gitu. Jangan merasa aku lulus gitu, lulus ki buktinya apa sih gitu kan. Nah, dari kekurangan itulah silahkan diperbaiki supaya selanjutnya lulus gitu ya. KSW ini biasanya lulusnya tinggi-tinggi gitu, hanya di angkatan keempat ya, di apa 2021 angkatan keempat ini, aduh luar biasa gitu, saya sudah apa daya gitu. Ada yang hadir retaker untuk tahun 2021 angkatan 4. Kalau angkatan 1, 2, 3 masih ya wajar-wajar aja, nggak lulus 10 gitu ya wajar gitu. Tapi yang angkatan 4 ini rombongan tenan gitu. Sudah ya, lulus semua ya. Amin. Ya Bu, amin. Amin Bu, amin. Semuanya Bu, biar saya lulus Bu. Amin Bu. Katanya Pak Parti itu yang penting manut lulus ya. Iya kok. Yang penting manut lulus. Iya, pokoknya manut gunane mesti lulus. Katanya ra manut itu maksudnya manut itu mengikuti apa yang dianjurkan gitu kan. Sesuai kalau template itu, ya Bu. Betul. Wes wis dikei template kok ra manut Bu. Ya. Ikuti gunane mesti lulus. Nah, kemudian pelaksanaan UKMPPG itu bisa digambarkan seperti ini teman-teman, supaya teman-teman tidak bingung. Jadi PPG itu punya capaian pembelajaran lulusan. Saya tidak jelaskan di sini, nanti tambah lama gitu ya. Ada 7. Yang 7 ini 6 masuk di uji kinerja, 1 masuk di uji pengetahuan. Uji pengetahuan pelaksanaannya daring berbasis domisili. Nah, ini saya rasa teman-teman sudah tahu semua ya. Saya minta syukur ketika melakukan UP tidak lesehan nggih. Sebaiknya tidak lesehan. Ini nak wis kepeksa ya apa buat gitu. Sebaiknya tidak lesehan, itu yang penting. Kemudian uji kinerjanya itu memakai 1 melalui pembelajaran. Pembelajaran ini yang dimaksudkan adalah teman-teman membuat rancangan pembelajaran lengkap, berarti di situ ada 5 lampiran gitu ya. 5 komponen yaitu RPP, materi, media, LKPD dan evaluasi, semuanya harus ada. Kemudian ada juga portofolio. Portofolio ini adalah kumpulan dari dokumen-dokumen. Dokumen apa nanti akan dijelaskan yang harus masuk dalam portofolio. Nah, berikutnya UKIN. Nah, ini dari di sini maka kita akan menjurus ke UKIN dulu sebentar gitu ya. Enggak sebentar tapi lama. Nah, UKIN itu terdiri apa saja yang dinilai?
RPP, ini bahasanya RPP itu untuk yang dajak katek 1-2 yang dimaksud adalah pengembangan perangkat pembelajaran inovatif yang teman-teman membagi menjadi rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, rancangan ini terdiri dari 5 komponen. Kemudian praktik pembelajaran. Nah, praktik pembelajaran itu ada di sekolahnya masing-masing, yaitu sekolah yang kemarin untuk PPL, praktik 2JP. Nah, RPP dan PP ini bobotnya 6/7, teman-teman. Jadi total komponen yang ada di UKIN ini total semuanya ada 7. Tetapi untuk RPP dan PP itu bobotnya 6 dari 7. Jadi ini bobotnya besar sekali ya, teman-teman. Ini yang jangan disepelekan ini. Besar sekali ini. Nah, tentu pembelajaran ini akan mengukur CP1 sampai CP6. Belum semuanya. Nah, kalau teman-teman sudah, ini nanti di-upload. Uploadnya menggunakan link, terutama yang ini ya, yang praktek pembelajaran yang videonya tadi dengan link. Ini diminta juga RPP juga dengan link. Ya, sudah mengikuti ya. Kalau dulu RPP boleh nggak dengan link? Nah, ini yang saya maksudkan teman-teman, manuto gitu. Tadi Pak Parti bilang harus manut, ya harus manut. Kalau teman-teman nggak memakai link ya, nanti kalau dibuka nggak bisa ya masalah gitu kan. Jadi harus memakai, kalau di sini sudah disebutkan upload link, ya sudah link gitu ya. Ini yang beda dengan tahun lalu. Teman-teman retaker juga tidak boleh apalan. Lihat yang ini, ada perbedaan. Kemudian yang portofolio ini bobotnya 1/7 untuk mengukur CP7. Meskipun bobotnya itu cuma kecil siji, mbok wis disepelekin, asal yang ini tinggi enggak masalah gitu. Enggak. Yang satu ini meskipun hanya kecil wajib ada. Ini dia. Meskipun kecil wajib ada. Kalau tidak ada, berarti yang lain tidak bisa dinilai. Berarti tidak lulus gitu. Jadi ini nanti saya jelaskan komponen-komponennya. Kalau tidak ada satu, gagal. Nah, kalau yang ini ngisinya di mana? Ngisinya di sistem. Isiannya di sistem. Di situ ada lampiran, juga ada di sistem. Begitu. Ya, ini untuk tugas UKIN. Nah, sekarang kita harus lihat. Instrumen UP, instrumen UKIN untuk pembelajaran khusus penilaian RPP. RPP-mu mau dinilai. Yang dinilai apa?